gimana? Gimana tanggapan abang setelah berkunjung ke Gubuk Cimon? Apa yang abang terpikir? Oh, misalnya begini. Oh, ini koleksinya. Oh, ini motornya. Apa yang terpikirkan di abang itu gimana? Ya. Jadi dulu memang almarhum sempat katanya mau review. Jadi memang ya takdir berkata lain. Ya alhamdulillah juga ya akhirnya tergantikan dengan kedatangan Bang Andi. Okay. Gitu. Sekali kena pedok. Wah, kayaknya berdarah ini kayaknya nih. Berdarah. Iya. Udah rumah sakit telepon. Ya minimal ambulan. Minimal traktor aja lah. Okay. Halo guys semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Amanizar. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga sehat selalu ya, selalu dilancarkan segala aktivitasnya, rezekinya dan pastinya tetap semangat ya. Okay. Jadi banyak banget yang bertanya, kok Bang gak ngonten-ngonten sih udah semingguan ini. Jadi gue baru sehat juga guys ya. Kemarin tuh sempat demam 4 hari. Ya maklum lah ya kan, kita bujang gak ada yang terawat ya. Emang demam apa Bang? Emang sakit beneran. Jadi kemarin tuh kehujanan. Terus pas saya habis ngambil si Cimon, terus malamnya tiba-tiba saya ada harus towing lagi motor. Tapi itu kebetulan sampai jam 4 pagi ya. Jadi ini sebelumnya guys gue ucapin terima kasih nih ya. Ini kameraman gue mahal guys ya. Pak dosen nih guys. Dosen. Jadi aduh gak, kayaknya buat gaji YouTube gue gak sanggup bayar dia nih. Ya thank you banget pokoknya ya. Nah jadi vlog kali ini adalah spesial juga nih guys ya. Karena kenapa? Karena kedatangan ya abangnya dari almarhum Den Bagus ya. Siapa namanya Om? Den Andi. Den Andi ya, luar biasa ya. Jadi main ke Gubuk Cimon. Jadi kita ini kontennya di dalam guys ya, karena di luar lagi hujan. Lagi hujan. Banyak cairan air. Jadi memang kebetulan nggak sempet gua keluarin si Cimon ya. Harusnya kita bisa review ya. Iya bisa. Ya tapi karena hujan. Karena hujan. Nah, takut kita kotor nanti ya. Betul lah. Okay. Karena si Cimon nih seneng kinclong loh. Iya. Baru di ini lagi. Ya habis kita dekal baru. Dekal ya, warna-warna baru. Jendes ya. Iya mantap kali. Jadi warna sensasi baru gitu. Nah guys ya. Jadi kita santai-santai aja ya, kayak udah kayak podcast aja nih ya. Oke. Okay. Iya. Kita santai-santai aja iya, di sini. Welcome podcast Cimon gitu sih. Ya, aduh, ini ada ya biasa cemilan-cemilan nih ada kok. Ini ada coklat. Ya, ada coklat ya. Coklat ya. Almond. Coklat itu kalau kata cewek romantis. Oh, romantis ya. Romantis. Orang yang ngasih coklat tuh romantis. Makanya kalau udah cinta itu, tai kucing rasanya coklat katanya. Kalau cinta udah melekat, tai kucing iya, rasanya tai kucing coklat juga. Nah, jadi akan kita tanya-tanya dikit sama Andi ini ya. Karena kita mungkin sharing-sharing dulu dikit ya. Yeah. Jadi dulu kalau kita misalnya kita buka masalah mau bahas yang lalu ya. Yeah. Tapi dulu memang almarhum sempat kesini sekali, udah lama banget ya. Sebelumnya kita ucapin al-fatihah buat almarhum ya, semoga tempatkan di surga Firdaus Allah. Amin. Amin. Jadi pernah kesini sekali. Jadi pernah kesini sekali itu waktu itu sama si Akang. Oh sama si Akang. Jadi itu pas bulan puasa di. Pas bulan puasa juga ya? Iya, pas bulan puasa. Jadi habis sahur, pokoknya itu selama janji sama si Akang Sanmori itu baru itu dia datang paling cepet. Biasanya, oke Bang, jam 7 ke sana, tiba nyampe sini jam 8. Jam 8. Gitu ya, kan? Jadi itu dia nyampenya jam 6 apa setengah 6 gitu, udah nyampe di sini. Udah ya? Udah nyampe di sini. Berarti subuh dia bangunnya. Iya, karena itu sahur. Sahur. Oh iya, sahur ya puasa. Iya, sekalian sahur. Jadi namanya ASR ya, after sahur root ya Om ya. Oh, benar ya. Nah, oke, itulah. Kita minum dulu haus. Coba ya. Dicoba dulu ya. Oke. Ini donat juga ada tapi udah keras di kulkas. Donat Jeko ini. Sih. Enggak apa-apa keras yang penting hatinya enggak keras. Betul sekali, kita ambil tisu dulu. Aduh. Nah, jadi pada saat itu si beliau katanya pingin gini
next kalau pas abis dari kampung lebaran pingin, kan itu nggak lama kan mau lebaran itu sekitar 2 mingguan lagi ya, apa nggak salah ya. Jadi nggak semingguan lagi apa 2 minggu gitu, semingguan lagi kan ya. Pingin review si Cimon, nah, jadi dia ya, 15 goib lah ya. Jadi okay. Pada saat itu beliau suka lihat karbon-karbonnya gini gitu. Nah mungkin ya memang takdir Tuhan, takdir Allah berkata lain ya. Ya udah, mau siapapun kita juga akan kembali kan, bahasanya kan begitu. Nah singkat cerita, kebetulan hari ini datang abangnya ya, dari Bang Andi, luar biasa. Ini Bang Andi berarti sekarang tinggal atau stay di mana Bang? Stay di Bekasi kita. Stay di Bekasi, di rumahnya itu ya? Almarhum. Rumahnya almarhum sih itu ya. Berarti dari sebelum ke Gubuk Cimon tadi, ke tempat ngonten lagi dari tempat lain ya? Iya. Oh, ngonten juga kita di tempat kita lain. Kita spill spill moge tadi. Oh, spill spill moge. Okay. Luar biasa. Sekarang mainnya udah kelas moge, guys. Berkelas. Ah. Siapa tahu kan kita sekarang lihat, siapa tahu bisa punya ya. Bisa punya. Amin, amin. Makanya kita ya sesama teman, sesama sahabat, kita saling support, saling mendoakan yang terbaik ya. Jadi enggak ada namanya rasa cemburu sosial. Ya, benar itu. Ya kalau ada salah kita minta maaf gitu-gitu aja sih. Iya. Jadi berarti memang udah tinggal di Jakarta apa di Bekasi? Di Bekasi. Tapi sekali-sekali kadang-kadang masih pulang ke Lampung gitu. Iya sih. Kemarin kan udah pulang itu. Oh kemarin pulang ya. Sama si Akang ya. Oh ya yang pas kalian sama Ori ya. Iya. Tapi ada sempat ke ini si Akang. Apa? Ke makam nggak ya? Sempat. Oh sempat. Sempat. Oh sempat. Ya, karena dari kota Lampung nggak jauh itu. Lumayan ya? Ya lumayan lah. Ada berapa bisa, jam? Berapa ya, sehari semalam? Iya. Iyalah. Dari kota Lampungnya? Kalau kota Lampung paling siang. Kalau tempat almarhum kan jauh. Berapa jam dari kota Lampung? Dari yang kota kemarin acara bikin San Mori? Berapa? Kemarin ikut nggak waktu acara San Mori rame-rame itu? Oh ke Lampung? Iya. Enggak. Tapi kalau dari Bandar Lampung ada 6 jam, 7 jam? Kalau ada. Wah lumayan jauh juga. Jauh. Ya ternyata ya. Kan yang lamanya itu di kapal. Iya. Enggak, maksudnya kalau dari Lampungnya bukan dari sininya. Oh dari Lampungnya ke sini. Enggak ke dari kota kita kan turun Bako ini nih. Ya. Dari Bako ini ke rumahnya almarhum jauh. Masih jauh lah. Masih jauh ya. Ada 7 jam juga gitu. Ada. Oh lumayan jauh ya guys. Kalau ke Kota Bumi ke tempat almarhum itu minimal 2 jaman, 3 jaman. Setelah itu karena luas ya Lampung ya. Iya luas. Jadi berarti ini kita tanya ya, kalau memang Bang Andi bisa jawab, kalau emang nggak bisa kita skip. Oke. Jadi selama ini berarti di Bekasi ngonten aja atau ada kerjaan lain Om? Ngonten aja. Berarti fokus ngonten aja ya. Fokus ngonten merintis gitu ya. Berarti ngontennya pakai akunnya almarhum ya. Apa ada punya akun pribadi lain nggak satu? Ada aku sendiri ya. Jadi maksudnya selain kita ngonten yang memang kita terusin punya almarhum ya, seiring waktu kan kita perkembangkan akun sendiri kan ya, begitu ya kan, akun sendiri, akun YouTube ya ada ya, udah kalau boleh tahu udah berapa subscriber sekarang akun yang pribadi itu? Yang pribadi 47.000. Sedap, luar biasa, bukan kaleng-kaleng ya. Kan udah mau setahun. Ya tapi dulu Cimon susah sekali loh naiknya ya kan. Iya susah sekali. Ya kan ada yang bantu juga. Oh iya, itulah makanya kita bilang itu saling support. Ya kan kita kan nempel sama teman-teman akunnya almarhum juga. Oh iya. Kan. Kita kan bisa tahu. Gitu. Dan makanya di situ kita saling collab lah bahasanya, saling support teman-teman. Iya. Kalau memang saling menguntungkan kan nggak masalah, bener nggak? Ya. Itulah, makanya kalau sama-sama enak, gaskan lah. Iya. Iya lah baru. Enak lah. Iya, ya berarti. Maksudnya apa itu sama-sama enak kan? Enggak, maksudnya ini makan kayak tadi kita sup kambing. Apa nih tongseng kambing gitu? Iya, tongseng. Kan? Maksudnya begitu. Tongseng kambing itu makanan dari Cina kayaknya. Ah, enggak, bukan. Ya namanya aja tongseng sangsin sang. Oh gitu ya. Iya. Ya itu update. Apa nih post YouTube sendiri itu tiap hari juga enggak juga? Wah, kadang-kadang enggak kebagian dah. Waduh, karena sibuk ngurusin yang ini. Iya. Sekarang akunnya almarhum berapa subscriber? Yang mana? Yang itu akunnya almarhum. 1 juta berapa sekarang? 1.250.000 ya. Tapi udah di request itu goal. Ah, udah enggak bisa lagi sekarang.
Soalnya udah ada 2 per ini kesalahan. Hah? Ada 2 kesalahan gitu. Kesalahan waktu almarhum. Jadi nggak bisa review, apa nggak bisa ngambil itu ya. Kesalahan apa itu? Kalau boleh teguran, teguran. Oh, teguran komunitas. Iya. Oh, begitu. Baru tahu. Maklumlah kita pemula ini soalnya. Sama aja. Emang tahu aku. Baru tahu ternyata ada teguran ya. Kalau aku kan enggak, kalau enggak nanya sama teman-teman ya enggak tahu lah. Iya, soalnya kalau setahu saya gitu, yang biasa negur itu sapam komplek. Iya. Yang biasa negur tuh, "Woi, berisik nelponnya kan." Gitu bahasanya. Iya, makanya kalau sering ditegur sama security komplek jangan ini, Bang. Iya, makanya jangan cabul. Jadi berarti enggak bisa ya. Sedih juga ya, tapi enggak apa-apa lah, yang penting kan cuannya jalan. berarti enggak ada kerjaan lain selain itu berarti. Ya, mau kerja sih, tapi ya kita ngurusin akunnya almarhum, amanah dari bapak juga kan. Oh, gitu. Ya. Bapak orang tua masih ada? Masihlah. Masih, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Semoga sehat ya. Berarti ya luar biasa berarti ya. Berarti udah pasti tetap di Bekasi gitu ya. Iya, udah pasti ya. Sering berarti ya main-main ke Cikarang gitu ya. Sering. Gitu ya. Enggak ini itu berantem-berantem gitu kok, enggak ada monyok-monyoknya. Biasa kan bonyok atau kemarin ada yang di ini enggak apa yang enggak di tusuk apa gimana? Tusuk apa? Enggak ada ya. Biasanya kan apa perban apa gimana ya, minimal lah beginilah tangannya. aman ya. Suka damai berarti ya. Suka damai. Oh, aku suka damai ini. Perdamaian. Aduh, perdamaian lagu, menambah itu, kenikmatan sih. Diam. Ya, Bang, itu lagu apa itu? Persidangan kan? Oh ya, lagu perang. Lagu perang. Perang damai. Perang damai ya. Jadi selama di Bekasi ini sering kemana aja paling jauh? Paling jauh? Oh, kemarin Kerawang sih. Kerawang. Petasan udah. Oh, itu doang. Berarti maksudnya belum ada acara-acara lain gitu belum? Belum. Ya pas ya seputar-seputar situ aja ya. Jakarta jauh juga ya, lumayan lah ya. Jakarta. Paling tempat Den Made. Gitu. Oh, yang dosen itu, yang Sultan itu ya? Iya, dosen. Buset, itu. Luar biasa. Sekarang punya Ducati lu bayang. Iya. Sekarang mau nambah lagi. Iya, mau beli gadget. Iya, apa itu? Kalau 800 apa MT09. Iya, AC800. Iya. Pokoknya aduh, ngeri itu ya. Bukan saingan kita itu. Iya, ngeri kita pokoknya ya. Beliau itu kalau bisa kampusnya kalau dijual dibeli itu. Iya, dibeli itu. Ya, sorry Om. Jadi gimana pendapat dari Bang Andi ini ya, sudah nyampe di Gubuk Cimon ya. Ini sorry banget nih Omnya, gubuk kumuh dikit lah, maksudnya ya bukan gak kumuh, maksudnya ya apa adanya begini, malum lah saya anak rantau ya. Kan apa adanya, malum sama ya. Aja Om, kalau ada yang lebih dan kurang beginilah, pokoknya dimaafin ya. Sama aja Om, gak ada yang wow sih juga. Gak ada yang wow. Gimana tanggapan Abang setelah berkunjung ke Gubuk Cimon? Apa yang Abang terpikir? Oh, misalnya begini. Oh, ini koleksinya. Oh, ini motornya. Apa yang terpikirkan di Abang itu gimana? Ya, mantul. Nah, bagus gitu ya. Ya, mantul. Ya. Banyak koleksi juga. Oh, ya, alhamdulillah. Kalau koleksi alhamdulillah, karena kita memang hobi motoran. Iya, yang paling murah 4 juta katanya. Enggak, ada yang murah juga, ada 1 jutaan juga ada. Ada. Oh, jutaan, katanya murah itu. Iya, murah. Biar 4 juta. Enggak, masalah dibanding helm-helm yang Omade kan, kalau koleksi helm buset deh. Ngeri sekali beliau kan. Nah, mau pakai yang jangan helm colongan cengcing. Ya, hobi saya. Ya, tanggapan dari Bang Andi nih. Nah, kita sekarang kita keluar dari zona podcast dikit guys. Ya. Kita kembali ke otomotif. Jadi tanggapan dari Bang Andi ini gimana dengan warna Cimon yang baru? Wih, mantul. Tapi sebelumnya udah tahu warna Cimon sebelumnya? Udah tahu kan? Tapi lebih bagus yang begini. Udah pernah saya bawa kan ke rumah almarhum? Udah. Pernah ada saya bawa. Tapi waktu itu anehnya Om Roy doang lah kalau nggak salah. Iya, ada. Jadi tadinya kan ini kan warna biru, terus kan ini merah semua. Nah sekarang kan ini udah jadi warna ungu. Menurut ini keren apa enggak? Keren banget, ada kacang-kacangnya tengah-tengahnya ini. Oh iya. Ya, kacang bagus. Kacang bagus.
Ini karbon ya, karena karbon. Saya memang suka fashion. Jadi saya biar ada ciri khas sendiri lagi. Nah gitu. Sekarang juga ada namanya di sini, ya, mantul kali ini kan. Kita nama Cimon. Ini 23, 23 tahu nggak apa? 23. 23 itu coba tebak apa? Tanggal lahir. Iya, tahu luar biasa. Iyalah. Dukun guys. Orang tadi bilangin sama ini, sama ini. Sama Dedek Gemes? Calon istri kamu nanti kan. Jadi inilah motor kesayangan saya ini. Jadi dulu memang almarhum sempat katanya mau review. Jadi memang ya takdir berkata lain. Ya alhamdulillah juga ya akhirnya tergantikan dengan kedatangan Bang Andi. Gitu. Ini kita santai banget ya, karena kita di rumah nih guys. Kita nggak ada tempat bertamu. Jadi kalau ada tamu ya begini-begini aja kita ya. Iyalah. Iya. Jadi outfit-outfitnya Cimon ya begini apa adanya, nggak ada yang wow ya, biasalah rabit-rabit nih yang harga-harga 2 juta ya kan itu terus 2 juta gak mahal katanya guys ya Allah. Biasa sederhana lah ya, iya. Jadi ini masih pingin saya modif ini motor. Modif apalagi mau kasih baut titan karena banyak yang komen di TikTok, Bang minimal kasih baut titan dong kayak Akang itu. Nah saya sih bukannya nggak mau. Duit dari mana? Orang satu baut berapa harganya bang? Biasa 50 ribu ya? 50 ribu? Ada. Mungkin. Iya. Kalau yang baut kaliper saya tanya satunya itu bisa 100 lebih. Gila. Satunya doang. Iya. Kalau 10 iya. Baut berapa? Ya, udah 1 juta. Duit dari mana? Duit dari mana? Dari bang. Iya. Dari abang. Mobil aja belum lunas ini. Gak apa-apa. Memalukan. Yang penting kan berhasil bang. Mobil nyicil. Gak apa-apa. Tenang. Gak apa-apa. Akan dilunaskan. Kan pasti lunas. Pokoknya kalau udah gak lunas, HP yang di etalase buat dia semua lah. Lebih. Oh enggak, jangan semua berarti masih lebih itu. Gak jadi ya. Semua berarti. Itu kalau semua bisa 70 soalnya. Gak jadi. Jadi udah keren ya. Udah ini udah cukup dulu kayaknya. Udah cukup. Apa maksudnya ada tambah-tambah? Kalau kebanyakan nama-nama juga norak ya. Norak lah, Bang. Iya ya, karena ini juga udah cukup, banyak karbon. Cukup gitu ini ya. Aja, Bang. Simple ya. Ya simple. Udah simple ya, mantap sekali ya. Berarti dulu Bang Andi waktu dulu almarhum punya Zack 63 belum pernah naik dong berarti? Belum, belum. Waduh. Belum pernah naik. Belum. Itu waktu beliau pulang ke kampung ada Bang Andi kan? Iya. Ada ya. Enggak disuruh coba gitu sekali, enggak berani. Bukan enggak berani. Ya enggak enak. Takut aja gitu ya, motor mahal gitu ya. Mahal. Oh iya juga. Saya emang sama kayak saya dulu tuh abang saya itu suruh nyuruh saya enggak berani. Cuma waktu dia pergi saya ambil diam-diam. Sama aja lah. Iya. Saking greget pingin coba gitu. Kapan lagi pingin Ninja R ya dulu masa-masa dulu gitu ya kan. Walaupun pas pulangnya diomelin. gitu ya. Okay. Ya, alhamdulillah lah pokoknya kita tetap bersyukur ya. Jadi ini kita sharing-sharing biasa nih ya. Jadi karena kita menyambut kedatangan enggak ada yang wow, kita siapin coklat ya, minum air putih sama donat apa adanya ya. Pokoknya makasih banyak yang udah datang bertamu ditemenin sama Om Ade ya. Yeah. Om Ade ini baik ya. Baik. Baik apa? Baik. Ah? Apa mafia? Mafia? Mafia minimal kenalin mahasiswi lah. Nah, mafia murid-muridnya dia oh itu. Oh iya makanya. Tapi nggak mau kasih kenalan mahasiswinya. Padahal kan pingin gitu. Masih tega ngeliat Cimon bonceng angin gitu. Wah, bener itu. Udah 5 tahun ini, nggak pernah naik ini. Gimana iya. Ini? Ini bukan berjamur lagi, karatan. Karatan. Udah, iya. Sampai lubangnya aja ditutup. Makanya enggak ganti. Enggak pernah ganti sih ya. Iya. Udah makanya selama punya enggak pernah bonceng. Ya biasalah kita penikmat bonceng angin gitu ya. Iya. Yeah. Terus sekarang penikmat janda. Oke lah mungkin gitu aja. Udah berapa menit, Om? 18. Oh, 18 menit. Bus, lama ya. Lama juga enggak terasa ya. Emang kalau nikmat itu kalau enggak terasa kalau enak. Maksudnya waktunya gitu ya. Waktunya ya. Waktu-waktu ya. Nikmat enak bincang-bincang itu enggak terasa gitu ya kan. Oke lah mungkin gitu aja guys ya. Jadi gua bersyukur ya, alhamdulillah bisa kedatangan Bang Andi ya. Dan ini gua bukan pertama kali jumpa ya. Tadinya kita pernah jumpa di Sensi ya. Iya. Pas ke Sensi sampai Samori ya. Yeah. Oh iya pas waktu Samori rame-rame itu ya. Iya. Yeah, yeah. Waktu Samori rame-rame juga. Terus kita juga sempat live di TikTok juga. Yeah. Kita ya biasalah PK ya. Bukan perang kelamin ya, perang koin. Perang koin. Iya. Nah, jadi
Dan ini perdana banget beliau datang ke Gubuk Cimol. Jadi gubuk apa adanya, di sini tempat tinggal saya dan tempat buat usaha. Thank you banget juga buat Om Ade ya yang selalu support kita ini ya, yang tadi udah traktirin makan. Luar biasa, sering-sering traktirin makan. Makanya saya males itu begitu, Mbak. Besok harus saya bayar duluan gitu. Iya, ya, pokoknya Om Ade yang bayar 100, kalau saya bayar yang 20 gitu. Ya, pokoknya jangan kapok main ke sini. Oke, ya kan? Pokoknya kalau memang si ada lewat, mampir aja. Kapan mampir, bisa ngopi-ngopi bareng, enggak mesti malu kaku, enggak apa-apa kalau memang saya mungkin lagi enggak ada, ya mau enggak mau, ya kan? Ya nanti mana tahu mampir cuman mau lihat asih doang lagi. Iya. Yeah. Aduh, jangan masih pedofil loh, masih 16 tahun, belum cukup umur dia. Iya, belum cukup umur, guys. Jangan sampai digodain. Jangan sampai digodain. Godain boleh, tapi jangan miliki. Ya, jadi kalau mana tahu ada lewat mampir, enggak usah segan-segan. Cimol itu hanya orang biasa, hanya anak rantau yang memang pengin menikmati hasil kerja keras. Ya, yang sangat bersyukur bisa punya teman kayak Bang Andi, kayak Akang, kayak Bro Rizky, kayak Om Ade spesial, dan teman-teman yang selalu mendoakan yang baik, yang support. Pokoknya the best banget buat kalian. Pokoknya apapun teman-teman Cimol, sahabat Cimol, kalau memang Cimol ada merasa salah ngomong, salah kata, Cimol selalu akan minta maaf. Ya, dan mungkin sekarang juga minta maaf siapapun yang mungkin tersinggung atau gimana. Mana tahu kan kita kan ada orang kita candaan, mungkin tiba-tiba dia nggak terima. Ataupun tiba-tiba mungkin dia lagi nggak mood. Tiba-tiba dia marah. Oke. Pokoknya tetap jadi pribadi yang baik gitu ya. Tetap namanya semangat. Orang hidup ya. Iya, tetap semangat buat Bang Andi, kontennya fokus. Dan mungkin kalau memang niat mau cari kerja, semoga dapat kerjaan yang baik, yang mantap, rajin nabung biar tercapai impiannya. Oke, guys, mungkin gitu aja ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Mudah-mudahan cepat 200.000 subscriber ya. Sekarang alhamdulillah udah 150 ini. Alhamdulillah. Jadi gitu aja. Oke, guys. Bye-bye semuanya. Salam dari Gubuk Pejuang Receh.